Nah, hari ini aku berkesempatan mukbang. Aku pengen banget mangan wakeh. Dan ini makanan yang aku belum keturutan buat makan dengan dalam porsi yang banyak banget. Karena kepiting mahal ya. Tapi sebenarnya ini bukan makanan mewah. Ini makanan kalau orang-orang tambak mangan ini itu biasa. Tapi buat kita yang tinggal di kota, ini yuk. Wah, sedap. Hari ini aku makan mangan ke Nimeng, ke Siling, aduh, ke Dinding, ke Piting, ya Allah, ke Pending, ke Pending pula cintamu. Sombong amat. Nah, aku akan makan ini, mukbang, wes, drone ya. Nah, alatnya adalah aku beli alat di toko bangunan. Lah sing asli gak enak ya apa? Jal ya. Apakah dia berhasil nih? Tak cepat sih jam tanganku biar enggak mengganggu dalam proses memakan. Nah, mukbang ini konsepnya adalah aku akan ngentek nih ini. Iso entek piro ya? Wis siap? Siap no segomu. Jadi kamu di rumah bawa nasi aja. Nah, ndelok aku mangan ku wis ketularan. Oke, sik rambut kak silane sik ben gak ganggu mangan ke dinding iki ya. Wes. Ya. Ini paling gede. Waduh. Bro. Ki bro. Capite bro. Sepurane. Aduh. Gugup corona lho, sial. Tanpa nasi. Masak mudah kok enak segone kok wong susah. Piye? Sepurane ya, Rek. Lek jangan muneng omah ra enak sepurane ya. Mangan kok. Aduh. Gawe sego ndelok bangku iki. Kepiting iki ya melawan corona. Pokoknya apa-apa saya melawan corona kabeh. Wake ya siang, ya apa ya? Gak bisa sih. Ternyata alat dari toko bangunan ini berhasil, yang penting diubah yang resik ya. Satu capit sudah selesai. Waduh, cek oke. Sing umure tuwek. Ndelok aku mesti pengen. Tapi aku bar iki makan ngene iki ya kudu olahraga. Duh. Gak wedi, Bro. Ini karena aku pesan kepiting super. Super iku lanang ukurane tok sing gedhe. Tadi yang masak ada ngerti kan? Yang masak Mbak Esti sama Cici. Seh. Lagi reget ya. Iso enggak celem jaluk celemek ngono. Hari gini mangan kok harus segel. Enak sekali, Bro. Enak sekali. Penak ya nggae konten mukbang ngene iki. Mukbang terus ae. Ya, pasang dong, Mbak Si. Ini aku mau pakai celemek dulu. Biar bajuku nggak kotor.
Loh, aku harus menghabiskan hak ini, bro. Iki enak-enak aja, bar gulumu tengengin ya apa? Aduh, ya apa ini? Enak gaya konten mukbang-mukbang ya, mangan terus enak, bro. Oke. Ah. Bro. Nangis. Disekso untuk menghabiskan makanan, ya ampun. Konten apa iki ya? Faedah nana konten kuanya. Iki aku belum menghabiskan satu ekor. Iki dari kita tak. Aku nggak ngerti cara makan kepiting yang bener. Pokoknya pecah tangan, ya. Lihat aku luwe gak? Ya aku itu jangku yang buat kalian lapar. Pecah. Ini tak kayak nih bumbune. Cheers. Enak. Makanku harus hati-hati, kalau enggak nanti behelku copot. Seneni dokter gigiku. Bumbune iki wis ngentekne sego ya. Enak tuh. Lawe weh ndelok aku mesti aduh ya ampun kowe. Yo, tak mangan sik ya. Ini dimasak saus tiram. Tak celupne bumbu ya. Ini tadi adalah capitnya, capit yang paling gede. Iki kayaknya bumbu saus tiram. Bumbune. Amazing. Ya, mungkin Anda pengen makan apa belum nggak keturutan, kasih tahu aku, nanti aku akan mukbangkan, tak wakili ya. Jadi kamu, aku akan beli itu tak pangan, itu duluan. Pasti Anda merasakan apa. Mukbang ini kelingan nggak, aku kadang inget apa ya, orang-orang Afrika yang kelaparan. Tapi atuh ya. Mukbang. Ini dagdog-dagdog itu tonggoku dandan-dandan gak mari-mari. Rumahnya dibangun apa gak ngerti ya. Sowi next town. Pecah bro.
Abot. Aduh. Angel, mangan kepiting ya angel. Mangan kepiting ku angel, yo. Cangkangnya atos. Om. Dagingnya susah diambil tapi dagingnya ku enak banget. Iki termasuk binatang apa ya? Apa ya? Tulang luar ya, wa? Antropoda. Googling oh, binatang bercangkang di luar jenenge apa? Bar iki gulu tengengan. Iki jujur ae, ketoke aku gak kuat ngentekne ya. Misalnya kok kuat kolesterol, bro, bahaya iki. Takon ngewangi makan anak-anak aja. Wis yo ndang mangan. Piring mundi, piring. Yo mangan yo. Yo, ndang, cukup. Nah, ini aku dapat kepiting, apa? Telur. Ya ampun. On. Nah. Tak kandani ya. Nek awakmu mukbang, awale seneng kepiting bareng paling gak doyan paling. Beh, blenger delok, bro. Tapi enak. Kesel aku. Leren. Ndak kuat. Ah. Ayo, sampe nekean lho. Aku makan kepiting, aku gak ingat orang tuaku. Tak pangan dhewe. Soalnya bapak ibuku ya gak oleh mangan ngene iki, malah loro ya toh. Makanan untuk anak muda yang suka berolahraga. Contohnya aku. Terus yo, guys. Praise yo. Semoga kamu bisa mukbang juga kayak aku. Tetap sehat menghadapi corona, oke? Guys, subscribe channel YouTubeku karena subreng itu nggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar nggak kelewatan videoku selanjutnya. Thank you.